how to make this video present. Jadi buat kalian semua yang ada di sini, saya tidak takut. Run that video like a track meet. Give me the pack and I might take that. She got the fatty, I might take that. Give me your addy, we pullin' it to your pattern. Then we gon' put it to red, we do click clap. Oke cuy, balik lagi bersama gue Bang Edit. Oke cuy, jadi video kali ini gue bakal ngasih tau tutorial cara mulai gedu versi DJ Saya Tidak Takut ya guys ya. Tapi sebelum videonya, pastikan sudah like, comment, share, subscribe, karena semua gratis. Dan jangan lupa kalian follow ke Instagram gue yang ada di deskripsi ya guys ya. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Kalian klik ikon plus di bawah, lalu kalian skin mentahan dan lagunya itu yang gue disediakan di pin komen ya guys ya. Tinggal kalian nonton ya guys. Dan disini kalian pilih titik 3 di atas, pilih extract audio, dan disini kita bakal nandain video guys. Karena video gue taruh di deskripsi guys ya, tinggal kalian ikutin aja guys. Oke sih, jika kalian udah tandain video sampai ke akhir video, disini masuk ke tanda yang pertama di sini. Lalu disini kalian potong videonya ini ke kanan guys. Lalu disini kalian masukin foto yang kalian ingin edit. Contohnya gue masukin foto yang ini guys ya. Lalu disini kalian ubah menjadi 4 bagian guys, 1, 2, 3, 4. Kalian panjangin di detik 0602. Disini kalian potong-potong sesuai tanda beat. Lalu disini dari 602 kalian masukin foto yang kedua, jangan lupa yang ini. Lalu kalian bikin 4 bagian guys, 1, 2, 3, 4. Jadi kita panjangin sampai 0807. Lalu kalian potong-potong sesuai tanda beat guys. Kalian lakukan begitu terus sampai ke akhir video ya guys ya. Oke, jika kalian udah potong-potong sampai akhir video, di sini masih ke potongan yang awal di sini. Lalu untuk kali ini kalian tambahkan efek ubin atau tails, dapat itu dari distortion warp bisa. Kalian tambahkan efek ubin atau tails di sini. Lalu untuk efek ini cukup mirror kalian aktifkan. Lalu kalian keluar, kalian tambahkan efek kedua yaitu oscillate, dapat itu dari move or transform. Kalian tambahkan efek oscillate atau mengambing di sini. Lalu untuk efek ini sudut kalian gak usah apa-apain. Dan kita ke frekuensi. Untuk frekuensi ini kalian memilih 6,84 guys. Kita punya di 6,84 guys ya. Terus ini kalian pergi ke magnitude, tinggi standar, kalian menjadi 0. Lalu tinggi sebelah kanan, kasih tanda, dan kalian menjadi 499 guys. 499 ya guys ya. Bentar guys, 499 kalian kasih ke kiri, lalu kalian kasih kurva seperti ini. Terus ini kalian keluar, dan kalian temukan efek ombang ambing lagi guys. Tepat itu ada di move or transform guys ya. Kita temukan efek ombang ambing atau oscillate di sini. Lalu di sini untuk sudut di sini kita menjadi 119 guys. Untuk 118 guys ya, 119,0. Lalu kalian pergi ke frekuensi. Untuk frekuensi sini kita menjadi 15,74 guys. Jadi 15,74 guys ya. Guys, 1574 di sini. Lalu kalian pergi ke magnitude. Magnitude di sini kalian kasih tanda, kalian menjadi 0. Lalu kalian kasih ke kanan, kasih tanda, dan kalian menjadi 499 guys. Dan menjadi 499 ya guys ya. Lalu kalian kasih ke kiri, lalu kalian kasih kurva seperti ini guys. Kalian kasih kurva seperti ini guys ya. Lalu sini kalian keluar, dan kalian temukan efek selanjutnya yaitu turbulen, tempat itu ada di distortion warp. Kita tambahkan efek turbulen di sini. Lalu di sini untuk offset bagian X di sini kalian jadi 64 guys, 64 guys ya, jadi 64. Lalu kalian pergi ke kekuatan. Untuk kekuatan di sini kalian kasih tanda terlebih dahulu. Lalu kalian menjadi 154 guys, 0,154 guys ya. 154. Terus ini kayak kasih ke kiri, kasih tanda, dan kalian menjadi 0,0. Lalu kalian kasih ke kanan, dan kalian pergi ke evolution. Untuk evolution di sini kalian menjadi 4,62 guys. Kalian gue jadi 4,62 ya guys ya. Bentar guys, 4,62 masih jauh guys.
1,62 di sini. Lu di sini kan punya di XY. Lu di sini kan pergi ke skala. Dan untuk skala di sini kayak standar dulu, lalu kalian ubah menjadi 1,83, guys. 1,83, guys ya. 1,83. 1,83 lu kan geser ke kiri, ke standar, dan kalau menjadi 0,60, guys. 0,60 guys ya. 0,60. Lalu kan geser ke kanan dan kan pergi ke octaves atau octave. Di sini kan menjadi 1. Lalu di sini kalian keluar dan kalian tambahkan efek lanjut cahaya itu paparan gamma atau exposure gamma seperti itu di warna dan cahaya sini guys ya. Kalian tambahkan efek exposure gamma dan paparan gamma di sini. Lalu untuk efek ini kayak standar, kayak geser ke kanan, kayak standar, kalian menjadi 1,00 guys. 1,00, lalu kayak geser ke kiri, kasih kurva ya guys ya, kasih kurva seperti ini guys. Lalu di sini kalian keluar, kalian tambahkan efek motion blur atau burung gerak, tempat itu ada blur sini guys ya. Kalian tambahkan efek motion blur atau burung gerak di sini. Lalu untuk efek ini kayak kasih file, nah kalian tambahkan efek terakhir yaitu slow scan, tempat itu ada di gambar dan tepi sini guys ya. Kalian tambahkan efek slow scan di sini. Lalu untuk ini, lalu untuk thresholdnya ini kayak kasih standar dulu, lalu kalian menjadi 0,0, lalu kayak geser kanan kayak standar dan kalian menjadi 1,0 guys ya, atau full. Lalu kayak geser ke kiri, lalu kalian pergi ke radius. Untuk radius di sini kalian menjadi 0,15 guys. 15, lalu kan pergi ke feather di sini. Lalu untuk feather di sini kan menjadi 2,15. 2,15, lalu kan pergi ke smoothing. Untuk smoothing di sini kan menjadi 0,22 guys. 0,22 ya. Lalu di sini kalian keluar, lalu kalian salin efek. Dan kalian tempelin efek ini di tempat pergantian foto guys ya. Contohnya di foto yang ini, berganti di sini guys ya. Kalian tempelin efek yang ini, lalu kalian lakuin lagi terus sampai akhir video guys. Oh guys, jika kalian udah tempelin di perpindahan foto seperti ini, lalu di sini kalian pilih potongan yang kedua di sini. Lalu untuk efek ini, efek yang tadi kalian tempel aja guys ya. Lalu untuk mengambil yang kedua ini kalian hapus, turbulen kalian hapus, dan low scan kalian hapus. Lalu di sini kalian tambahkan efek ombang ambing kalian ubah guys ya. Efek ombang ambing kalian ubah, pilih titik 3 di atas, pilih atur kurang ke default. Lalu di sini untuk sudut di sini kan menjadi 90 derajat. Jadi 90 derajat guys ya. Terges jadi 90 derajat. Lalu kayak standar, kayak geser ke kiri, kayak standar, akan menjadi 180 guys. 180 guys ya. Terges jadi 180, kayak geser ke kanan. Lalu di sini untuk frekuensi di sini kan menjadi 1,59 guys. 1,59 ya guys ya. Ntar guys kelewatan. 1,59. Lalu di sini kalian keluar, kalian salin efek, dan kalian tempelin efek ini ke semua potongan yang belum ada efeknya ya guys ya, sampai ke akhir video guys. Guys, jika kalian udah tampilin sampai di akhir video, di sini kita masuk ke detik 0508 di sini. Lalu kalian klik fotonya, akan pilih titik 3 di atas dan pilih balik secara horizontal. Lalu di sini kalian masuk ke potongan detik sini guys ya, 0626. Kalian klik pilih titik 3 di atas, pilih balik secara horizontal. Lalu di sini kalian kan yang ini guys ya, kan yang ini. Lalu di sini guys, di detik 0714 di sini guys ya, kalian pilih balik secara horizontal. Lalu di sini kalian masuk ke potongan ke detik 0919, kalian pilih fotonya, pilih titik 3, pilih balik secara horizontal. Lalu di sini kalian masuk ke detik sini guys ya, di sini aja guys, di 11.25 kalian balik secara horizontal. Oke guys, jika kalian lanjutin begitu terus sampai ke video, di sini tinggal kita ekspor ke kalian guys.
Oke, cukup sini aja tutorial jarak hidup dari gue. Sampai ketemu di video selanjutnya, guys ya. And see you next time. Bye-bye.